Pemirsa, angin kencang yang melanda wilayah Jakarta dan Tangerang mengakibatkan banyak pohon tumbang. Seperti yang terjadi di Jalan Raya Al-Mubarok RT 04 RW 10 Kelurahan Cipulir Kecamatan Kebayoran Lama. Sebuah pohon tumbang hingga menimpa kabel udara yang menyebabkan tiang listrik roboh di Jalan Al-Mubarok 3 RT 06 RW 10. Akibat tiang listrik roboh, Jalan Raya Al-Mubarok ditutup total hingga kendaraan tidak bisa melintas. Kejadian ini menyebabkan listrik dipadamkan sementara agar tidak terjadi konsleting. Sementara petugas PPSU Kelurahan Cipulir bersama suku dinas kehutanan Kota Jakarta Selatan langsung mengevakuasi pohon yang tumbang tersebut. Warga bersama petugas membersihkan ranting agar jalan tersebut segera bisa dilalui oleh kendaraan. Sekian liputan dari lokasi Bangden Ulu Jami TV melaporkan.